Valentine. Dan solusinya, Santo Valentine. Jelaskan tentang Valentine. Dan solusinya, Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino, dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya. Bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo. Malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati. Jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid. Pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino. Jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam itu masih makan ikan bakar di harapan raya. Saya tak ada orang datang nih, paling semua orang bonceng-bonceng. Saya ditelepon, Pak Ustaz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full, penuh. Atau ini dibuat lagi. Anak-anak muda, orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacarnya jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. Itu solusinya.